sebelum saya di sini saya sudah merasakan akan ada sesuatu. Di gereja kita rasa 11 kali Tuhan bicara. Ini saat yang luar biasa. Kemarin minggu untuk saya juga Tuhan sedang akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu kemarin Selasa kita ada pemberitaan. Saya sudah katakan ini nanti keluarga kelas semua di semua akan alami kebangunan luar yang luar biasa. Berapa yang luar biasa? Saya ajak semua, bahkan semua divisi, semua departemen, saya suruh mencatatkan dalam tahun ini akan alami great revival atau kebangunan luar biasa. Semua saya suruh buat program. Saya mulai buat planning. Langkah apa? Untuk masuk. Karena dalam hati saya, roh saya itu, saya tangkap sesuatu dari Tuhan. Gereja kita sejak awal sampai sekarang, terus dari awal ngintip, semua itu karena dapat rema Tuhan bicara. Kita taati, apa mujizat selalu. Dan saat ini saya rasakan dapat sesuatu. Ada apinya menyala. Nah, itu bukan hanya untuk gereja. Itu juga untuk semua jemaat, untuk semua jemaat, otomatis Tuhan itu dari atas ke bawah, Tuhan ke gereja, otomatis semua jemaat oleh Tuhan itu dapat pengurapan kesempatan hal yang sama. Jadi saya percaya apalagi kalau sudah anggap tadi akan terjadi. Dan tadi juga kita sudah mulai tangkap sungguh-sungguh. Saya juga ingin pulangkan suku-suku ini jadi kebangunan berani kebangkitan untuk Palur Plasa. Saya percaya. Jadi saya ajak saudara mulai doakan, tapi juga yakin. Selain itu, katakan perkataan penting yang saya ajak dari gereja. Perkataan iman. Nanti lihat, mujizat-mujizat tiba-tiba terjadi. Kita alami banyak sekali. Banyak. Bahkan saya berkata gereja suruh.